Hai Sobat Dreamers, wahana gratis selanjutnya ada Love Island. Wahana ini cocok banget buat mengisi konten Instagram kalian. Karena banyak banget spot foto yang berbau cinta loh. Mau lihat kayak apa? Yuk ikut aku. Nah, waktu kalian masuk ke wahananya, pintu masuknya di sebelah kanan ya Sobat. Jangan sampai salah. Selamat datang di Love Island. Wahana Love Island biasanya jadi favorit para pengunjung loh. Soalnya bukan cuma gratis, tapi spot fotonya banyak banget. Pokoknya dijamin puas deh foto-foto di sini. Sini deh, aku ajak berkeliling di Love Island. Pertama, kalian bakal nemuin pulau yang berbentuk cinta. Pulaunya juga ada beberapa tingkat loh. Di tingkat paling atas, kalian bisa lihat pemandangan seindah ini. Terus, bisa sambil milih-milih juga nih buat lihat wahana lainnya dari atas ini. Selain itu, kamu juga bisa lihat spot-spot foto lainnya di luar pulau tadi. Yuk, kita coba turun ke lantai bawah. Di lantai bawah, kamu bisa duduk-duduk santai nih. Ada apa aja sih di sekitar Love Island? Kita lihat yuk! Main ayunan di atas ketinggian bisa nih di Love Island. Sambil menikmati angin sepoi-sepoi, ngobrol sama temen di ayunan ini bisa banget. Apalagi dari ketinggian gitu. Spot foto selanjutnya yang bisa kamu dapetin adalah... Tara! Ini dia nih, sesuai sama namanya ya. Pulau Cinta, jadi spot fotonya pun berbau cinta. Yang ini juga lucu nih. Pokoknya jangan sampai kelewatan deh, karena spot fotonya banyak banget sobat. Tuh kan, bisa naik Vespa juga, gratis lagi. Selain Tinkerbell Wings, ada juga nih wahana gratis di Love Island. Atau mau naik perahu di atas ketinggian. Pokoknya banyak banget deh, aku tunggu ya.